Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Imam Hunter. Kali ini saya akan mempraktekkan cara memompa senapan PCP, baik PCP bocap ataupun PCP yang lainnya. Kali ini saya menggunakan pompa manual ya, pompa tangan. Pompa tangan itu ada dua, ada yang 3 state, ada yang 4 state. Nah, yang saya miliki itu pompa yang 3 state. Jadi lumayan agak lama kalau mau memompa. Nah, berikut saya akan praktikan bagaimana cara yang benar memompa senapan angin PCP dengan pompa tangan. Yang pertama, sediakan pompanya ya, pompa ini. Oh, tangannya. Kemudian buka tutup kuplernya. Nah, ini kupler jantannya, betina langsung dimasukkan dan terus kunci. Nah, terus jangan lupa di bawah sini ada pengunci anginnya ya, kalau jadi dikencangin. Nah, ini mengencangkan atau menutup angin supaya tidak keluar. Kemudian langsung dipompa. Jadi di sini lihat tekanan anginnya. Nah, tiap senapan angin itu ada batas maksimalnya ya. Ada yang kalau ini yang bocap, batas maksimal untuk senapan angin ini adalah di 2700 PSI. Nah, kalau misal sudah 2700 PSI, usahakan dihentikan untuk keamanan ya, untuk safety-nya. Kalau yang model yang ini PCP mini di angka 1800 sampai 2000. Ini batas maksimal, batas amannya di 2000 ya. Kalau ini yang ini. Nah, begitu. Kalau sudah misalnya sudah selesai, nah jangan lupa jangan langsung dibuka ininya ya. Tapi yang didahulukan adalah dibuka yang sini yang dipompa. Nah, anginnya dibuka. Nah, baru yang di kupler itu baru ditarik dan dicopot seperti itu. Begitu juga yang ini sama. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.